Selamat datang di SNL Farm. Jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, jumpa lagi dengan channel SNL Farm. Setelah sekian hari tidak saya upload aktivitas di kandang, ada kabar baik. Alhamdulillah, di SNL Farm ini kedatangan 3 calon indukan. Dan indukannya ini adalah edisi yang sangat spesial, kambing-kambing super-super murah. Kambingnya apa aja dan bagaimana, kita lanjutkan ke review selanjutnya. Untuk yang pertama adalah, ini review ya, jadi saya mencari kambing-kambing yang tidak normal atau sakit ya. Jadi saya ingin praktek sekalian, ini saya dapatkan dengan mahar 600.000. Nah, ini kambing saya beli 600.000. Ini kambingnya nggak sehat ya, kambingnya masih jalan aja, masih loyo gitu. Jadi habis saya obati, saya kasih vitamin sama saya kasih kalsidek untuk kalsiumnya. Jadi ini saya suka karena dari posturnya ya, meskipun ini memang saya yang cari yang sakit atau masih bermasalah ya. Ini saya kambing saya beli 600.000. Di ini sebelah 600.000. Selanjutnya yang kedua, ini ada dua kambing yang saya beli dengan mahar 800.000. Jadi ini yang putih hitam saya beli cuma harganya 650.000. Ini berarti yang hitam ini harga berapa, sahabat? Cukup murah, murah dan murah-murah sekali. Jadi yang kecil ini saya beli cuma harga 150.000. Jadi ini ada petani yang nawarkan, nah butuh uang diantar ke kandang saya. Ini jadi betina semua. Yang satu 650.000, yang satunya yang hitam ini 150.000. Kalau ini kambingnya sehat, cuma yang kecil ini kelihatannya pedotannya baru umur 1 sampai 2 bulan ya. Ibunya masih butuh susu dari indukan, saya bantu dengan B kompleks sama saya kasih dek untuk kebutuhan kalsiumnya ya. Mungkin sebelah ini juga akan saya kasih multivitamin. Nah, ini mengingatkan kita semua sahabat ternak dengan kambing yang saya beli harganya 300.000. Kambingnya seperti apa sekarang? Ini kambingnya lagi makan jagung. Ini kambingnya yang saya beli 300.000 dulu, posisinya sekarang sudah hamil. Jadi ini kambing kacang, kemarin saya silangkan dengan crossbur. Tuh yang di atas crossburnya. Ini sudah hamil sekitar 1 bulan. Kulitnya sudah mulus, tidak seperti dulu waktu pertama kali datang. Sekarang sudah halus, sudah lumayan posturnya, dan sekarang kondisinya sudah hamil. Jadi tetap pantengin terus di channel SNL Farm bagaimana kambing yang saya beli cuma 150.000 sampai besar dan bisa hamil dan bisa mendapatkan keturunan-keturunannya.